By the way, hari ni aku nak makan menu baru daripada KFC, iaitu nasi kari atuk. Kari! Kari sampai ketiak! Weh, bau ajai! So, hari ni Nash nak makan makanan. Alright, so hi, assalamualaikum gang, welcome back to my channel. Alright, oh, tu dia tu nampak dah hari ni, ish. Sejuk pun rumah aku mengandung aku kan, setiap hari pakai macam ni, okay. Alright, pada hari ni aku nak makan. Aku dapat kotak lebih cantik daripada kotak dari Jojo, okay. Alright, okay, by the way, hari ni aku nak makan menu baru daripada KFC, iaitu nasi kari atuk. Why atuk? Aku rasa sebab pakcik ni, pakcik ni dia adalah fanatik dengan Upin Ipin yang kan Upin Ipin kan ada lagu dia tu ha yang atuk atuk tok tok. Okay, okay. Tak ingat dunia pula. Pasal. Alright, pada hari ni aku nak makan this. Okay. Okay, aku beli combo nasi kari atuk ni pada harga RM16 lebih. Aku tak ingat berapa. Tapi dia didatangi okay dengan air. Kita ada ayam 2 ketul, lepas tu kita ada nasi. Bau dia sangat-sangat wangi dan juga sangat-sangat menyelerakan. Dan juga dia datang didatangi dengan kari. Okay, this is the yang bertumpah. Okay, aku rasa dalam ni kita ada kari dan juga kita ada kentang. Lepas tu kita ada sambal dia. Dan juga didatangi dengan coleslaw. Okay, so cakap banyak tak mahu, jom kita makan. Oh, dekat sini kita ada sikit lah ulam-ulaman. Lepas tu kita ada ni daun pisang ori. Daun pisang ori nah. Alright, okay, so jom. Bismillahirrahmanirrahim. First aku ingat aku nak tuang dulu. Ooh, all the curry here. Wow. Sama nak tuang tak? Sama tak payahlah. Okay, kat sini kita ada kentang. Okay, bismillahirrahmanirrahim. So, bismillahirrahmanirrahim. Okay, nasi dia dah agak sejuk ya, biasalah kan. Okay, seperti biasa. Pada hari ini juga kita ditemani dengan bunyi-bunyi katak. Okay, sebenarnya dia ada dua ekor tau. Kat sana jantan, belakang ni betina. So, apa kalian dengar? Ha, tu jantan. Ah, itu betina. So, macam mereka berkomunikasi. Ah, mereka cakap, bila nak buat anak? Bila nak buat anak? Ah, macam tu. That's yang aku suka. So ni macam biasa ayam. Tak ke tak kekuat ayam? Nak? Nak? Ayam. Bismillahirrahmanirrahim. Sama ada sedap. Ada nasi ikan bilis. Ada nasi ikan bilis. Tak berapa pedas. So sesuai lah untuk apa yang makan makanan Melayu. Wih, bawa azan. Tadi bawa azan Isyak, okey. Sejak kita sama makan. So, sekarang masa kita makan dengan nasi. Itu ni ayam. Lepas tu, yang ni kita punya ulam. Pucuk bergagah. Apa kenai tak? Tak kenai tu. Tak sanggup kita pola. Allah. Hmm.
Ya, aku rasa macam kari dia tak cukup lah. Kah aku yang dah makan banyak tadi kari dia. Tak apalah, abaikan. Kini ayam lah. Ayam. Bahagian ni bahagian favourite ni. Ui, bahagian favourite, bye. Si dia nikmatnya. Weh, kari. Kari sampai ketiak. Okay, ni bahagian favourite. Nampak tak kesedapan dia? Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Cicah sambal sikit. Letak kat nasi. Ambil nasi. Okay, ambil nasi. Lepas tu, suap dalam mulut. Wait, wait, wait. Baju raya apa warna apa? Walaupun tak tahu lagi boleh raya ke tak. Tapi baju raya ni kita kena tetap ada. Bagi aku baju raya tu kena ada juga. Walaupun kita kalau. Aku tak doakan tapi macam kalau kita tak dapat raya bersama family kat kampung. Tapi at least kita bolehlah video call dengan family pakai baju raya. Macam kalau tak ada baju raya ni langsung tak ada suasana raya. Faham tak? So, baju raya apa warna apa? Kalau macam aku, tak boleh beritahu lah. Nanti aku kena tengok lah dekat vlog raya aku nanti. So, doakan aku, okay? Sebab aku dapat buat vlog raya, insyaAllah. So, jom sama makan. Bismillahirrahmanirrahim. So now is masa untuk habiskan ayam. Cicah dengan sambal dia. Sambal lah tu. Kena rasa pedas. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya set ni apa tak perlukan sos. Sebab sambal dia sedap. Okay, secara conclusion ni, bagi aku, menu baru daripada KFC, nasi kari atuk ni, bagi aku sedap, aku bagi 8/10. First, sebab sambal dia tak terlalu pedas dan dia rasa kemelayuan dekat situ, dia ada rasa ikan bilis. Dia tak terlalu pedas, that's mean orang yang makan pedas boleh makan, budak-budak pun boleh makan. Okay, kari dia pula just nice bagi aku. First, dia punya rasa kari tu tak terlampau kuat tapi dia ada rasa kari tu. That's mean dia tak terlampau kuat macam rasa kita makan gulai dekat kedai mamuk. Dia tak terlampau kuat macam tu. Seterusnya, rasa lemak yang sangat-sangat cukup dan dia tak terlalu masin. Jika macam rasa dia just nice bila hampa makan dengan nasi yang aroma dia sangat-sangat wangi tu, dengan kuah
kari dan juga sambal tu dia memang ngam gila-gila dengan kerangupan ayam tu. Ha, so apa boleh dapatkan sekarang, okay? So that's all for today. Terima kasih kepada apa semua yang telah menonton video aku. Aku hargai sangat-sangat. Please drop komen kat bawah. Baju raya apa tahun ni warna apa, okay? So yeah, that's all for today. Bye, assalamualaikum. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe, guys.